kisah-kisah dari Kampus Keras adalah berdasarkan daripada kisah yang dikirimkan kepada kami. Kami hanya menyampaikan cerita ini untuk tujuan hiburan semata-mata. Kampus Keras. Selamat malam pendengar My Campus Radio yang sudi menemani saya pada malam ini, di mana Campus Radio telah buat satu slot baru setiap malam Jumaat pukul 12, iaitu Campus Keras, di mana saya akan membacakan kisah-kisah seram yang dihantar kepada saya. Dan hari ini saya ada satu cerita di mana datang daripada Badrul, bekas pelajar UTP. Dia menceritakan pengalaman beliau di sana, di mana perkara yang mengganggu beliau dekat sana dalam tandas katanya. Kepada anda yang ingin mengirimkan sebarang cerita seram anda, pengalaman anda, anda boleh hantarkan kepada email kami. Boleh buka website kami www.mycampusradio.com atau boleh tweet saja kami di mycampus.radio. Sebelum saya mulakan cerita ini, pastikan anda tidak diperhatikan di setiap penjuru-penjuru rumah anda, bilik anda atau bawah katil anda. Anda boleh mendengar tapi jangan sekali taksub dengan apa yang diceritakan. Namaku Badrul. Aku nak kongsikan satu kejadian yang sangat seram dalam hidup aku dekat tandas di Universiti Teknologi Perak. Kisah ni berlaku dalam pertengahan semester pertama aku berada di UTP. Pada satu malam tu, ada seorang kawan aku bagi cadangan untuk aku study dekat library. Sebab lagi pun final, exam dah nak dekat dah masa tu. Elok kalau aku terus belajar betul-betul sungguh-sungguh. Waktu tu, pukul 8 malam. So kami berempat pergilah dekat library tu. Kalau korang nak tahu, library UTP ni sangat besar. Tapi tak adalah besar sangat. Tapi memang besar dan unik. So walaupun bila waktu dekat final, ramai orang akan ke library. Tapi still akan ada juga meja-meja kosong dekat tingkat atas. Dekat tingkat atas ni kadang-kadang kosong, tak ada orang. So boleh bayang sendirilah betapa besarnya library UTP ni. Memang sangat selesa belajar dekat library ni. Sebab suasananya tenang dan sejuk. Untuk orang-orang yang bising, suka bincang, bising-bising atau suka kejar kawan-kawan, akan berada dekat bilik khas yang perlu kita kena book. Kita kena pergi dekat kaunter tu, book, press nama, baru boleh masuk bilik tu. Okay, sambung cerita tadi. Pukul 8 malam tu, kami tinggal dekat asrama Village 4. So antara Village 4 nak ke library tu agak jauh lah. Nasib baik ada seorang member ni, nama dia Afiq. Ayah dia bagi dia sebiji kereta MyWay untuk dia guna. So kami naik kereta dia pergi library tu. Ni first time kami masuk library untuk study group. Nak pendekkan cerita, kami study dekat di tingkat 3. Sebab saja je, walaupun kat bawah masih banyak kosong. Study punya study, waktu tu dah pukul 9.45. Tiba-tiba aku terkentut dah. Masih terkentut-kentut. Aku mencakap lah, minta maaf, bila nak balik ni? Aku dah sikit perut ni. Seorang member aku cakap, mungkin mungkin lewat kot. Pukul 12 lah kita balik. Kau sikit perut nak berak, pergilah tanda sana. Alah. Sambil menuju satu signboard di tandas hujung floor tu, agak jauh daripada meja kami, aku pun apa lagi lah, lajulah dah sakit perut. Aku masuk tandas terus. Dan hati aku cakap, wow, cantik juga tandas ni. Bersih-bersih, selesa-selesa. Masuk je, aku kunci terus tandas tu, buka seluar cangkung, prap, keluar semua.
Tapi waktu tu masih lagi sakit perut, so aku cangkung lagi, tunggu lagi sambil berak tu aku tengok keliling tandas tu. Dekat tandas tu semua dah bahagian atas semua udara-udara yang busuk. Ada satu tempat macam pipe tu untuk keluarkan udara-udara tu. So tak adalah orang boleh intai dari atas. Cuma dekat bahagian bawah tu, dekat tandas dekat pintu tu tak tutup, so boleh nampak kaki orang jalan masuk tandas, keluar lalu-lalang. Tengah-tengah nikmat tu, tiba-tiba aku dengar bunyi seakan orang yang seakan perempuan menangis. Sayup-sayup dia bunyi tu, macam dekat gila dengan telinga aku. Makin lama makin dekat pula bunyi tu, bunyi pintu buka pula, lepas tu bunyi pintu tertutup. Pintu tandas terbuka tertutup. Waktu tu aku dengar jelas suara seorang perempuan tengah menangis. Macam orang baru putus cinta pun ada. Aku dalam hati cakap, apa Mina ni masuk tandas lelaki? Ke aku yang salah masuk tandas ni? Bunyi tangisan makin dekat. Makin dekat lepas tu, terkejut beruk aku. Aku nampak kaki perempuan pucat. Lepas tu macam ada darah lalu dekat depan tandas aku tu. Paling menakutkan kat aku, perempuan terapung. Kaki dia tak sentuh langsung lantai. Aku nampak kaki dan kainnya saja. Aku memang terkejut dah. Aku pun diam je. Sebab aku takut dia sedar. Dia lalu je. Itulah first time dia aku masuk itu memang. Lepas tu memang aku dah tak masuk dah tandas tu. Tak payah cakap lah masa tu betapa takutnya aku. Masa baik dalam tandas tu ada tisu. Biasa aku guna air je untuk basuh. Hari ni aku terpaksa ambil tisu lap je. Sebab aku takut buka air dia dengar. Perempuan tu, bunyi tu, dia menangis tu masih ada lagi. Lepas tu, tiba-tiba seram juga lah tengah suara tu. Lembut je suara dia. Then bunyi pintu tandas, bunyi pintu tandas tu terbuka. Aku dah memang takut dah masa tu. Sebab selang pada tu tandas yang aku masuk. Dan lepas tu aku memang, Tuhan dia tahu macam mana aku takut hari tu. Lepas daripada dia buka pintu yang dia nak pergi ke pintu aku, dia betul-betul berhenti dekat
depan pintu aku. Aku dah memang standby tangan aku dekat tonggol pintu untuk standby lari. Tapi aku duduk belakang sikit, jauh sikit sebab aku takut dia tarik aku. Lepas tu dia buat benda sama macam dekat pintu-pintu tandas yang lain. Dia ketuk pintu aku. Lepas tu dia cuba untuk buka pintu aku. Dia sebabkan aku kunci, so pintu tak dapat buka. Tak lama lepas tu, senyap je. Dia dah tak ketuk pintu dah. Boleh kerana aku berdiri condong sedikit. Muka aku memang menghadap dekat lantai bawah. Bawah tandas pintu punya tandas tu. Dekat dengan lantai tu. Dalam tak sampai satu minit, aku nampak macam ada rambut bawah lantai tu cuba nak masuk atau dah masuk dah pun sedikit dekat bawah pintu tandas tu. Makin lama makin dalam. Aku memang terkejut gila nampak benda tu. Lepas tu aku nampak kepala dia masuk bawah tandas tu. Muka perempuan tu pucat. Memang sangat-sangat menakutkan. Aku secara spontan aku terus buka pintu. Aku terus lari sebelah dia. Aku keluar tandas. Sampai je aku keluar tandas tu, aku keluar-keluar. Library tu dah gelap dah. Dah gelap gelita. Aku tak tahu gangguan apa lagi yang akan mengganggu aku waktu tu. Tak fikir panjang, aku terus lari dekat arah tangga 2. Turun tangga tersebut. Sambil aku turun tu, sempat lagi aku maki member-member aku dalam hati. Cilaka budak-budak ni tinggalkan aku. Tengah-tengah aku turun tangga, bunyi tangisan perempuan tu ada lagi. Sambil dia berkata, Dia seolah-olah mencari aku. Makin lama makin kuatlah bunyi dia nangis tu. Aku berhenti kejap. Lepas tu aku lihat dekat celah-celah tangga tu. Aku dapat lihat juga dia tengok aku. Dia tak perasan aku ada kat tangga. Tunggu saya awak. Aku dengan pantai lari turun sampai dekat bawah. Aku berlari dekat pintu library untuk keluar tu. Kat pintu keluar tu, alamak, pintu library tu pula terkunci. Masa tu memang cemas sangat aku. Dengan gelap gelita, tak ada orang. Aku boleh dengar bunyi perempuan tu nangis je. Aku tak tahu dah nak buat apa masa tu. Aku duduk depan pintu tu sambil tenangkan diri aku. Cuba kontrol pernafasan aku. Aku nampak perempuan tu dari jauh. Dia menangis-nangis tuju dekat aku. Makin dekat. Makin dekat. Aku pun waktu tu aku jerit sambil pejam mata. Aku dah tak sanggup tengok perempuan cilaka tu lagi. Aku jerit-jerit sekuat-kuat hati aku. Tak henti-henti. Waktu tu aku rasa macam orang gila. Aku jerit kuat-kuat sebab aku tak nak dengar lagi suara dia. Dan of course lah, sebab aku ni memang takut teramat. Keadaan dah gelap gelita macam tu. Aku sedar-sedar je aku ada dekat katil hospital. Aku tengok kat seliling ada member-member yang aku study sama-sama malam tu. Dia orang duduk dekat keliling aku. Alhamdulillah kau dah sedar. Aku tanya diorang dengan suara tak main aku. Aku nampak perempuan. Apa dia jadi sebenarnya? Aku mimpi ke?
Kita ada study kat library ke? So, member aku cakap, salah, ya, memang kita study kat library. Dah kau sakit perut, kau pergi tandas. Dia terus sambung cerita lagi. Waktu tu dalam dekat pukul 10, kau tahu tak sebenarnya library UTP ni tutup pukul 10 malam? Waktu kau pergi masuk je tandas tu dalam 10 minit lepas tu, lampu library berkelip-kelip, sekejap tu buka, sekejap tu tutup. Dari jauh kami nampak Pak Guard off on switch. Kami pandang lah Pak Guard tu. Muka hairan. Dia pun jerit, "Hoi, library dah nak tutup." So, kita orang pun faham lah library nak tutup. So, dengan laju kami kawan-kawan barang turun, keluar. Keluar je library, kami baru teringat kau dalam tandas. Aku masuk balik, aku cakap kat Pak Guard tu yang kau ada kat dalam lagi. Pak Guard pun benarkan aku naik panggil kau. So aku naik atas balik. Aku buka pintu tandas tapi terkunci. Aku panggil lah kau banyak kali. Aku panggil kau tapi kau langsung tak jawab dan tak buka pintu tu. Pak Guard pula dari tadi suruh cepat. Lepas tu Pak Guard tu tak habis on off switch. Switch kawalan jauh lah apa benda tu. Geram pula aku masa dengan Pak Guard tu. Tak lama lepas tu aku terima SMS dari telefon kau. Nombor kau. Minta maaf, lupa bagi tahu aku dah balik asrama. Tak fikir panjang aku terus keluar lah library tu. Memang aku rasa pelik juga, biasanya kau call juga aku. Kali ni kau SMS, kita orang pun belah dan terus balik asrama. Kita orang dah tak sabar nak marking kau, tinggalkan kita orang tak bagi tahu. Sampai asrama tengok kau tak ada, kita orang main game sampai pukul 2-3 pagi, kau tak balik juga. Hari ni pagi tadi baru kita orang tahu sebenarnya kau dalam library sebab agak terjumpa kau terbaring dekat depan pintu library tu. Badan kau panas kan tu? Doktor cakap kau demam panas. Cuba cerita kita orang apa sebenarnya jadi kat kau malam tu. Aku pun ceritalah segala-gala kat diorang. Tapi diorang tak percaya. Beberapa hari selepas tu, ada yang sanggup try nak masuk tandas tu pukul 10 malam. Tapi tak ada apa-apa pun yang berlaku. Aku sendiri pun tak tahu kenapa aku seorang je yang diganggu. Sejak dari tu sampai graduate aku dah tak pernah masuk dari tandas tu lagi lah. Nak dekat tingkat 3 tu. Okay, terima kasih kepada anda yang sudi menemani saya di malam ini di slot terbaru kami iaitu Campus Crush. Dan jika anda yang ingin mengirimkan kisah-kisah seram pengalaman anda sendiri, tak kira kawan anda ke, anda boleh hantarkan kepada kami di mycampusradio@gmail.com atau boleh tweet kami di mycampusjarakradio. Sekali lagi ingin saya nasihatkan, cerita ini hanyalah untuk tujuan hiburan dan jangan taksub atau percaya. Dan saya harapkan anda semua terhibur. Selamat malam daripada saya. Dan jaga-jaga.